Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update lagi sob. Kali ini saya mau membuat minuman herbal untuk ayam kampung. Bahan-bahannya Yakult, terus temulawak, sama tetes tebu atau molase. Oke guys, langsung saja kita buat. Ini temulawaknya sudah diparut ya guys, jadi bentuknya seperti ini Yakultnya, ini molasenya. Oke, langkahnya masukkan Yakult ke botol aqua ini, terus ini boleh diambil airnya, boleh juga dimasukkan sama ampas-ampasnya seperti ini. Oke, langsung saja guys, kita langsung masukkan. Ini sebenarnya diambil airnya juga boleh, sama ampasnya juga boleh. Terus kita masukkan. Ini temulawaknya itu satu buah, guys. Oke, ini temulawaknya sudah dimasukin, terus kita masukkan Yakult. Ini Yakult ini tujuannya untuk fermentasi, guys. Udah, terus kita isi air. Sudah diberi air seperti ini. Ini molasenya itu menggunakan 4 tutup botol aqua, guys. Untuk air 1 botol aqua ini. Nah, ini nanti ditutup rapat, terus disimpan kurang lebih 1 minggu. Terus setiap 3 hari sekali itu dibuka, guys. Nah, ini itu nanti setiap 3 hari dibuka, guys, untuk mengeluarkan udara. Ini kan nanti akan terisi udara, guys. Jadi kalau nggak dibuka setiap 3 hari itu akan bisa meledak, guys. Warnanya seperti ini kalau sudah jadi. Nanti kalau sudah jadi warnanya coklat. Coklat kehitaman, guys. Untuk penggunaannya 1 tutup untuk 1 liter air. Ini bisa digunakan kalau sudah 1 minggu penyimpanan ya guys. Oke guys, kan dulu updatean cara membuat minuman untuk ayam. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak ayam di seluruh Indonesia.